Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 10 kabupaten di Kalimantan Selatan, pada September 2021 nilai tukar petani Kalimantan Selatan naik 1,45% dibandingkan nilai tukar petani Agustus 2021, yaitu dari 106,35 menjadi 107,89. Kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian lebih besar dibandingkan kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Itu menunjukkan capaian atau level. Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 10 kabupaten di Kalimantan Selatan, pada September 2021 nilai tukar petani Kalimantan Selatan naik 1,45% dibandingkan nilai tukar petani Agustus 2021, yaitu dari 106,35 menjadi 107,89. Kepala BPS Kalimantan Selatan Yos Rusdiansa secara virtual jelang kemarin Jumat 1 Oktober 2021 memandangkan kenaikan nilai tukar petani pada September 2021 disebabkan oleh kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian lebih besar dibandingkan kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun biaya produksi dan penambahan barang modal. Kenaikan nilai tukar petani September 2021 menurut Yos Rusdiansa dipengaruhi oleh naiknya nilai tukar petani di 4 subsektor pertanian, yaitu subsektor tanaman pangan sebesar 0,26% dan subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 3,33%, subsektor peternakan sebesar 0,48% dan subsektor perikanan sebesar 1,23%. Sementara itu nilai tukar petani pada satu subsektor mengalami penurunan, yaitu subsektor hortikultura sebesar 0,54%. Yos Rusdiansa menegaskan, pada September 2021 terjadi kenaikan indeks konsumsi rumah tangga di Kalimantan Selatan sebesar 0,07% yang disebabkan oleh kenaikan indeks pada beberapa kelompok pengeluaran, terutama kelompok pakaian dan alas kaki. Sedangkan nilai tukar usaha rumah tangga pertanian Kalimantan Selatan September 2021 sebesar 108,48. Nilai ini dapat diartikan bahwa untuk kegiatan usaha pertanian yang dilakukan petani mengalami kenaikan ketika rata-rata harga yang diterima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayar untuk biaya produksi. Berarti kegiatan usaha yang dilakukan petani memberikan keuntungan. Pada kondisi September 2021 maksud kami itu 107,89. Angka ini mantuman naik 1,45% dibanding bulan Agustus 2021. Dan kalau kita sama-sama melihat grafis ini, NTP selama 2021 menunjukkan capaian atau level yang lebih tinggi dari tahun 2020 dan juga 2019. Kita lihat di sebelah kanan ada subsektor yang menjadi komponen penghitungan NTP, dan dari subsektor tersebut tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan, perikanan semuanya menyumbang kenaikan nilai tukar petani. Hanya satu subsektor hortikultura yang mengalami penurunan nilai tukar petani. Yos Rusdiansa menambahkan, dari 5 provinsi di Pulau Kalimantan pada September 2021, nilai tukar petani tertinggi dicatat Provinsi Kalimantan Barat sebesar 134,25 dan terendah di Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebesar 106,71. Jika dilihat dari persentase perubahan nilai tukar petani September 2021 dibanding Agustus 2021, di 5 provinsi mengalami kenaikan indeks. Provinsi yang mengalami kenaikan tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 2,83%.